umur yang besar ni panjang tangan ni. Oh, besarnya. Ini ikan ayam, rasa dia macam ayam. Mungkin lepas ni tak payah beli ayam dah, makan ikan ayam je. Cari parking dulu. Assalamualaikum dan hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rosette TV. Hari ini Rosette nak bawa sahabat semua pergi ke Pasar Borong Selayang, Kuala Lumpur. Kita nak beli apa hari ni? Jom tengok. Rosette dengar ni, dengan anak buah Rosette. Jom. Ini bangunan dia. Jom. Kalau sahabat datang kat sini, dia dekat bangunan ni ada jual. Dekat kedai ni pun ramai jual. Kat luar-luar ni pokok kan dia jual. Kalau dekat aras satu ada pasar kering, ada sayur-sayur lah. Aras ni pasar-pasar. Jom kita tengok. Mari kita tengok hari ni Rosette nak tangkap apa dekat Pasar Selayang. Kat sini kan kita tengok ada yang letak harga dan ada yang tak letak harga. Kita tengoklah harga macam mana. Semalam kau tak alas. Tapi ikan ni, ikan pula pasar ni sangat besar. Wow, ha, ada ikan malam. Jom. Oh, ada baby shark. Ini ikan yu. Wow, besarnya. Ni ikan apa ni? Ikan malam. Oh, tu dah. Tapi kurang hijau. Oh, kurang hijau. Malam. Tengok ni. Korak. Tengok. Ada you. You cantik. Masa nak tengok tu ada apa kat sini. Hai, bye. Cantik. Ini kawasan daging. Kat sini besar tau. Kalau sahabat nak datang kat sini, memang best. Ada puji lah. Sini ya. Okey. Sama-sama. Rosette ambil mata sebenarnya nak beli apa. Sebab harga dia ada yang mahal, ada yang murah. Kena pandai memilih. Kalau kat sini kawasan daging ada ayam, ada kambing pun ada jual kan. Tengoklah ada yang frozen juga. Tapi kebanyakan fresh kat sini. Sahabat tengok Pasar Borong dekat Selayang ni besar sangat-sangat. Daripada sana sampai sana pelbagai ada jual. Tapi ada yang tutup. Tapi kat sana macam meriah je. Apa tu bang? Ini ikan ayam. Ini ikan ayam, rasa dia macam ayam. Ini toke dia cakap sedap buat bakar. Mungkin lepas ni tak payah beli ayam dah, makan ikan ayam je. Bolehlah. Bila try seekor ikan ayam, rasa dia macam ayam. Ini sekilo RM10. Besarnya RM13. Ini
Parrotfish ni ada orang panggil ikan bayan. Dia dikatakan sedap, tapi Rosette nak bagi tahu sangat-sangat tak digalakkan makan sebab ikan ni dia menjaga ekosistem terumbu karang. Dia punya gigi dia tu dikhususkan untuk makan rumpai laut dan parasit atas batu karang. Jadi kalau kita support, kita beli ikan ni, kita tak membantu ekosistem terumbu karang. Sebab ekosistem ni sangat baguslah untuk kita, untuk tumbuhan dalam laut, macam itu. Dan satu lagi, dia punya najis ikan ni berbentuk pasir. Cuba kan, kalau kita tak makan ikan ni, kita tak beli ikan ni, berapa banyak pasir-pasir yang terbentuk. Saya nak bagi tahu, jangan beli ikan ni sebab untuk sama-sama menjaga ekosistem terumbu karang. Besar. Mata kali, teli. Fish. Ada ikan teli. Mana ikan teli lah. Ikan mati. Ini favorite Rosette ni. Tak tahu. Macam tahu lembut. Masih ada sikit mati. Sedap apa? Buat masa kari boleh. Banyakkan ikan memang sesuai masak kari. Okey, saya dah tengok dulu eh. Besar ni tongkol. Itu lala 2 kg 10 murah. Kat sini segar-segar.
call. Ini muda. RM10 apa tu? RM10 je. Semoga murah tu. RM10. Akak ni bagi murah 80 sen. Datang sini. RM2 Mau masuk itu lah. Okay. Ini satu bakso berapa? RM2 Semua RM2 Ini pun RM2 saja. RM2 saja. RM4 ya. Last. Okey sahabat Kasim, banyak sayur. Jadi Rosette nak beli yang Rosette nak pakai je, sebab dekat rumah masih ada. Dekat sini pun banyak sangat-sangat ulam-ulam. Siapa yang suka ulam tu, meh datang sini. Wow, banyaknya. Ini pelbagai ulaman. Tepi tomato. Tomato ni macam kena ada kat rumah. Saya nak daun pudina sikit. Sikit berapa ni? Dengan sampah memang bersih kat sini. Rosette bagi 10 per 10. Dah puas borong-borong dekat pasar Selayang ni, Rosette nak minum air sebab penat. Kalau nak minum air, pergi ke atas tu. Senang kan sahabat, semua ada kat sini, datang je dekat pasar Selayang ni. Ini medan selera pasar Selayang, tapi banyak yang tutup. Kita minum-minum je kat sini. Banyak kedai tapi tutup. Eh, abang dah duduk. Cepatnya. Beli dekat abang nasi lemak. Air boleh order. Kat sini tutup, memang tutup awal ke? Aduh. Wow, hati laparnya. Nanti abang besar, nanti abang tengok YouTube mak dia tau. Tak berkata. Rosette minum air je lah. Rosette minum air dia ni Milo ais. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasil tangkapan kita dekat pasar Borong Selayang. Alhamdulillah, sampai saja video Rosette. Kalau sahabat-sahabat suka dengan